Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hizri Yassin. Kita bertemu dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Dua bekas pemimpin UMNO yang menyertai PAS menyeru kepada semua pemimpin UMNO yang menjadi calon bebas dan dipecat agar menyokong Pakatan Rakyat. Tan Sri Muhammad Haji Muhammad Taib dan Tamrin Tun Ghaffar dalam sidang medianya hari ini berkata masa depan sudah tidak ada dalam UMNO. Mereka juga berkata dengan corak dan pendekatan politik yang ada, UMNO sudah tertinggal di arus perubahan negara dan dunia. Muhammad, bekas Menteri Besar Selangor, mengumumkan penyertaannya ke dalam PAS malam. Borang permohonan menjadi ahli PAS itu diserahkan kepada Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Ceramah pertama beliau di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi disertai oleh kira-kira 10,000 orang. Tamrin pula menyertai PAS tahun lalu. Beliau kini menjelajah seluruh negara bagi memujuk semua rakyat, khasnya ahli UMNO, agar meninggalkan parti itu. Saya nak bacakan sikit statement yang kita buat ni. Ini kenyataan media bersama di antara Tan Sri Muhammad Taib dengan saya sendiri. Saya baca, kami berdua dengan rendah diri dengan ini menyeru semua rakan-rakan yang masih berada dalam UMNO untuk bersama-sama kami membuat perubahan di negara kita yang tercinta ini. Kami yakin masa depan sudah tidak ada dalam UMNO. Dengan corak dan pendekatan politik yang ada, UMNO sudah tertinggal di arus perubahan negara dan dunia. Tindakan 62 ahli dan pemimpin UMNO yang bertindak bertanding sebagai calon bebas membuktikan perkara ini. Kami yakin tuan-tuan termasuk dalam golongan yang berani untuk berkata tidak kepada pucuk pimpinan UMNO. Sekian sahaja dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.